Kota Malang, tepatnya pada bantaran Sungai Brantas, hingga mengakibatkan sebuah rumah di Jalan Muharto 5, BRT 05 RW 06, Kota Lama, Kedung Kandang ambruk ke aliran Sungai Brantas pada Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Peristiwa itu disebabkan oleh tanah longsor yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPB, Kota Malang menyampaikan bahwa rumah milik Kolil tersebut ambruk setelah tanah labil tergerus air sungai. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Telah terjadi pergerakan tanah di halaman rumah Bapak Kolil, puncaknya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagian rumah milik Bapak Kolil ambrol, area teras, ruang tamu, dan kamar mandi ikut terbawa longsoran, tulis BPBD di akun Twitternya. Tanah longsor yang terjadi di bantaran Sungai Brantas itu juga menyebabkan dinding ruang tengah retak serta lantai menggantung, bahkan material longsoran menutupi sebagian bibir sungai.